yaitu dari Kota Samarinda, dari Kabupaten Pasir, Kabupaten BPU, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, dan Kabupaten Kutai Timur. Sarapan telur di pagi hari. Hidup sehat harus komitmen. Bahasa daerah harus lestari. Kokohkan karakter Song-song IKN. Saat ini tercatat ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Revitalisasi, kembali vital itu tadi sangat penting. Kita anggap bahwa Bu Hetiwa tadi sudah menyampaikan bahwa bahasa Indonesia persatuan kita, bahasa daerah kita disarankan, kemudian bahasa dunia juga harus kita genggam untuk para dunia. Kegiatan ini memang sangat perlu dilakukan karena saya sendiri sebagai orang Kutai asli terkadang masih ragu-ragu untuk menyampaikan bahasa Kutai terutama di daerah-daerah yang menurut saya asing.